tujuan daripada kita jagra itu untuk mengendalikan pikiran, karena pikiran itu luar biasa hebatnya, bergerak cepat karena ke sana kemari. Maka di dalam samosara mungkin yang baca, apakah yang lebih cepat daripada angin? Pikiran. Nak marunya tuang rago pikir Jakarta, pikir bodi Jakarta begini. Pikir bodi dah cepat ini. Apa yang lebih cepat daripada angin? Pikiran. Apakah yang lebih banyak daripada rumput di bumi? Keinginan. Ada yang lebih keinginan? Ini. Apakah yang lebih berat daripada bumi? Ibu. Ibu Pertiwi. Dan apakah yang lebih tinggi daripada angkasa? Bapak. Itu dalam sama-sama. Nah, ini ke satu. Nah, inilah kita itu. Tapi istilahnya di dalam konsep malam Siwolatri mengendalikan tiga niko, tribrato niko. Tujuannya adalah apa? Intinya adalah tapi menyadarkan diri kita yang sejatinya dari roh atman itu agar napi tidak terbelenggu oleh badan kasar. Badan kasar ini yang membelenggu, karena dalam Uraspati Tato disebutkan selama roh atman terbelenggu di dalam badan kasar dan terlalu dikendalikan oleh indria-indrianya, itulah disebut orang papa. Orang lupa, papa itu dosa, lupa, hina, entar dalam Uraspati Tatwa. Nah, terus setelah kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, konsen, fokus pada ide Betara Siwa, sudah ada kesadaran. Jadi inilah makna sejatinya dari konsep Tribrata yang dilaksanakan pada malam Siwolatri. Setelah itu dilaksanakan, inilah bagaimana kita bisa membebaskan atman dari belenggu badan kasar. Badan kasar ini, tubuh ini yang tidak kekal. Nah, padahal dalam konsep Siwa, Siwa Tato yang namanya badan kasar, tubuh ini adalah napi media. Media sarana bagi sang atman untuk berkarma. Mungkin orang bijak mengatakan melalui badan atman itu bisa berkarma, mensing lawa apa anggon mekario teng berkarma. Melalui atman badan itu bermakna, teng. Nah, karena begitu marilah kita di dalam kehidupan ini selalu mengendalikan pikiran, mengendalikan diri kita untuk selalu berkarma yang baik sehingga nanti atman itu atau badan itu memiliki kemuliaan karena perbuatan-perbuatan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, malam Siwolatri seperti dikatakan tadi bahwa malam Siwolatri atau malamnya Siwa, ya, Siwa itu berarti kasih sayang, suka membantu. Ratri artinya napi kegelapan, arti-artinya malam sama kegelapan. Nah, disinilah kita akan diusahakan untuk melalui brato, tribrato itu untuk bisa melenyapkan kegelapan napi, kegelapan hati kita, ya. Kegelapan hati kita pun ini, bukan kegelapan karena malam, kegelapan hati kita karena hati kita gelap, hati kita tidak menilai baik, bisa menilai baik maupun buruk. Nah, maka di dalam apa ini, kalau kita diusahakan untuk sadar pada saat malam Siwolatri yang jatuh napi pada Catur Daksi Kresna Paksa, Pinglong Ping 14 menjelang tilam kepitu. Nah, di sini kita maksudnya adalah kita agar bisa tercerahkan, agar kita tidak terbelenggu oleh kegelapan api. Kalau dalam kehidupan kita ada tujuh kegelapan, tujuh kegelapan yang disebut dengan Sabto Timiro. Ini tilam kepitu kan, pitu Sabto Timiro. Ini yang membuat kita gelap. Kegelap ini lah harus disingkirkan, kegelapan hati, kegelapan pikiran. Tengah-tengah yang harus kita singkirkan. Kegelapan Sabto Timiro itu yang menjerumuskan kita, yang membuat kita jatuh. Sabto Timiro itu terdiri tujuh kegelapan. Ini harus diketahui, harus seuning sarang sami. Apa yang menyebabkan kita lupa diri atau kita terjatuh dari Sabto Timiro? Satu yang namanya napi, dano. Dano ini kan napi?
kekayaan. Mun boi sugih kadang-kadang paling tegah raka ke paling sak pun iki karena kekayaan lupa. Ben pelit ben tanya dana punya niki. Niki zaman kali sebenarnya niki. Terus yang kedua napi guno. Guno itu napi kepinteran. Bod nawang besik jauh bod tegah. Yang itu niki gelap pun niki. Dah itu guno. Ampun kita napi kulino. Nawang kulino niki. Mabuk karena keturun rago turun rajo puniki rago turun neng puniki nalian anggap rendah tengen niki masih berkembang niki ingin mari jangan kita termalu oleh kegelapan niki padahal tapi weda mengajar wasudewa kutum kutum bakam kita bersaudara ampun kita tapi kasuran tuh kemenangan ngalah musuh teman pun bangga si ado nak sakin kan itu kasuran niki sampun kita napi yang namanya sura ni kau ni keberanian paling berani padai bayu puniki kan paling berani ranang mabuk mesti niki ampun kita surupo pun surupo yang cantik karena cantik yang lain tidak karena ganteng ni surupo ni ketampanan kadang-kadang membuat mabuk orang ni terus yang terakhir napi Yowano yang muda itu kan bayu sedang gede niki ya paling ayang penting lagi aniki yang perlu direnungkan pun niki direnungkan dihayati terus dilaksanakan pada saat malam Siwalatri tujuh kegelapan yang menyebabkan kita jatuh bisa masuk ke kawah Gomuko pun niki karena dosa karena perbuatan itu karena kegelapan itu nah inilah yang disarankan oleh ajaran Siwarati Kalpa bahwa kita seharusnya melaksanakan prato itu dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Terus setelah itu ada tingkatan-tingkatan ada etika di dalam pelaksanaan api malam Siwalatri. Yang malam Siwalatri yang disebutkan seperti tadi penebusan dosa-dosa. Dosa itu ditebus apa dihapus? Tangi-tangi. Nanti kita bicarakan. Dosa-dosa itu kenapa kita kalau di dalam Muraspati Tato seperti tadi itu tidak menyebutkan dosa tapi disebutkan papa. Papa itu artinya buruk perilakunya, kina perilakunya. Ini yang disebut dengan kegelapan juga. Pemirsa Bali TV di dalam pelaksanaan malam Siwalatri itu sebagai konsepnya yaitu pemujaan tapi intinya pemujaan kepada Ida Petaro Siwa. Kenapa? Karena Siwa dalam konteks Hindu itu adalah teologi Tuhan yang tertinggi di dalam Hindu adalah Siwa. Siwa. Apapun dia namanya tetap itu adalah Siwa. Sabata'in nama Siwa yo semuanya. Malah ring apa dana Siwa Tato risakwe haning jagat kabeh mijil saking Betaro Siwa dino juga maring Betaro Siwa eka tua aneka tua Siwa laksana Betaro semua nah bagaimana kaitannya dengan pemujaan terhadap Siwa sebagaimana kita ketahui dana ajaran Siwa Tato di Bali yang kita sebut dengan Siwa Sidanta ajaran Tuhan tertinggi adalah Siwa, Ida Sanghyang Widi. Nah inilah manifestasi dari Ida Sanghyang Widi menjadi Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa atau Rudra. Brahma Utpeti Sira Brahma, Setiti Sira Wisnu, Pralina Sira Siwa Rudra. Pralina puniki, pelebur puniki. Nah, pada saat malam Siwalatri, malam Siwa dalam manifestasinya sebagai pelebur. Makanya beliaulah yang perlu dipuja. Kenapa kita mau melebur dosa-dosa kita? Dosa-dosa kita yang mana? Hal-hal, pikiran-pikiran yang negatif, ya, yang menghalangi kita untuk mencapai kesadaran tertinggi. Iki yang diperlino, iki. Mohon bantuan itu Petaro Siwa dalam manifesti sebagai pelebur. Tujuan kita adalah untuk kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya. Tapi
muatutur ikang atmo ring jatinya kan muatutur artinya eling kita ini bukan badan kita itu adalah atman atman itu adalah Tuhan sendiri ya. Ini sejatinya nah di dalam proses mencapai puncak daripada kesadaran tertinggi itu tentu banyak halangan pun ini hambatan ini tantangan pun ini inilah yang kita perlu mohonkan kepada Ida Bhattara Siwa dalam fungsinya sebagai pelebur untuk menuntun kita agar kita terlepas dari hal-hal yang bersifat negatif atau boleh disebut sebagai dosa yang menghambat tujuan kita untuk mencapai puncak spiritual pendakian spiritual yaitu atutur ikang atma ring jatinnya. Ini ki tujuannya. Nah inilah kan jadinya Bhattara Siwa yang kita puja dalam konteks tapi pelebur. Nah di sini ada yang namanya etika tatanan untuk melakukan persembahan itu sebagaimana dijelaskan dalam lontar Aji Brata. Nah setelah malam Siwalatri itu jadi kita berproses untuk membersihkan diri untuk mencapai apa itu kesejatian diri melalui tapo brato yang tri brato itu yang disebut dengan upawasa, mono brato dan apa ini kan jagra. Di sinilah kita itu sudah kita bisa mengendalikan pikiran, sudah kita bisa menghapus segala apa menghindari kita dari pengaruh sabto timira sehingga bisa kembali kepada jati diri. Pemirsa Bali TV yang berbahagia, di dalam konteks cerita Lubdako semua itu seperti dikatakan tadi adalah referensi daripada diri kita sendiri. Jadi di dalam Lubdako itu ceritanya yang ke hutan itu berangkat ke hutan itu pada pagi hari hutan rimba belantara. Hutan rimba belantara itu napi maknanya itu simbol napi simbol ketidaktahuan bentuk lingga hutan nggih. Ijo ya ketahuan nggih, ngale-ngale. Simbol ketidaktahuan nggih. Pun akhirnya sampai malam juga enggak ketemu kemalaman nggih. Kalau sudah malam gelap, kalau sudah gelap tidak sadar. Nenek-nenek, berarti malam itu simbol ketidaksadaran nggih. Pun ngenten. Setelah itu dia berburu ke hutan mencari binatang, buruan. Bahasa lainnya binatang napi satwa. Nah, satwa niko napi satwa niko sa dari kata sat dan tua ya. Sat artinya inti akekat. Pun sedangkan tua itu adalah sifat. Jadi Lubdako itu fokus mencari sifat akekat dari kesejatian dirinya itu maknanya. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai kesejatian diri itu pada tingkat puncaknya atutur ikang atmo ring jatinnya dengan api disimbolkanlah dengan api menaiki pohon bila itu simbolnya meninggikan kualitas spiritual ini ditingkatkan untuk mencapai puncaknya melalui napi iko ampun naik pohon biloh semua maknanya kita ambil sudah itu napi setelah itu dia harus melakukan sadana puniki sadana spiritual tekun dengan napi memetik-metik napi daun biloh ditatuhkan di atas dinggahnya Siwa. Jumlahnya napi 108. Kenapa 108? Tengok-tengok nih. 108 1 ditambah 8 9. Angka puncak. Berarti dia sudah mencapai puncak spiritual. Angka 9 nih. Nah, 109. Tengok-tengok. Nah, ini simbol. Nah, bagaimana nanti setelah kita selesai melaksanakan malam Siwalatri bisa mengambil makna dari pelaksanaan itu gitu nih. Akhirnya tidak begitu berjalan seperti itu aja, tidak ada perubahan, tidak ada napi dibilang niku apa outputnya tidak ada setelah itu. Nah setelah itu pagi hari ini, pagi hari sekali mungkin puniki cerah,
Begitu dia turun, dia mau kembali ke rumah di dalam situasi pagi hari yang cerah. Artinya Nabi, si Lubdaku telah mendapatkan pencerahan. Pencerahan dia dapat ini, inilah yang menyebabkan dia layak mendapatkan alam surga setelah meninggal. Tengok-tengok nih. Nah, niki nasibnya baik pun niki Lubdaku. Tapi kita tidak senasib dengan Lubdaku niki. Elingan niki nasib kita bukan nasib Lubdaku niki, ya kita harus berjuang nih. Nah, niki intinya nih. Nah, niki inti daripada Nabi pelaksanaan malam Siwalatri. Ya setelah itu mungkin puniki nggih. Dulu Nabi istilahnya Siwalatri itu dilaksanakan dengan penuh hikmat karena tidak ada gangguan nggih. Mungkin kan karena zaman kali kebutuhan puniki mungkin pelaksanaan tidak seperti itu, tapi makna yang terkandung di sananya kan tetap ya. Minimal upokara di dalam no itu masih tetapkah dilaksanakan di zaman global ini? Malam Siwalatri itu masih tetapkah bisa dilaksanakan? Karena anggaplah sekarang tapi hutan tidak ada. Tengok-tengok ya. Apakah masih bisa dilaksanakan? Kalau kita lihat apa itu sana tanah dharmanya, ajaran kitab suci itu selamanya akan berjalan. Tetap seperti itu kebenarannya. Tapi mungkin pelaksana yang disesuaikan. Yang penting nanti ritualitas upokaranya tetap dilaksanakan seperti itu. Maknanya tetap dibalut oleh Nabi. Nabi ada ritualitas majisnya itu tetap dilaksanakan, dilakukan pada tempat-tempat yang disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan pada saat ini. Jadi itu masih konsisten, masih relevan dapat dilakukan. Karena apa? Karena ini ajaran, tuntunan, ya, tatanan yang harus kita lakukan. Demi Nabi, ya demi mencapai kesejatian diri kita. Jadi demikian yang jalannya pelaksanaan Siwalatri Kalpa yang mengacu kepada kesadaran kita untuk melakukan Nabi Tribrata itu. Brato itu mutlak wajib dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan kemampuan. Terus tentang pelaksananya bagaimana? Niki perlu niki. Lontar Siwalatri Kalpa juga tidak mengharuskan, mewajibkan harus melaksanakan seperti tertuang di dalam lontar itu. Itu disesuaikan. Tentang pelaksanaannya dan upakaranya juga dijelaskan di dalam lontar Aji Brato. Kalau Brato itu istilahnya Brato namanya Werto pun iki nggih. Itu terkenal kalau Brato bahasa Indonesia, kalau bahasa apa? Bahasa Sanskertanya Werto. Werto ini awal pun iki, maka diajarkan untuk membrato di dalam kehidupan ini. Karena dalam Atharva Weda disebutkan keutamaan Brato nika nggih. Di sana disebutkan Nabi wastane Brato itu akan, kalau kita sering melaksanakan brato, apakah itu brato makan tentang upawaso, apakah brato mono brato itu tidak berbicara, apakah kita melaksanakan mono brato selalu melek, karena brato ini banyak macamnya. Melalui brato seseorang akan mendapatkan kesucian. Karena apa? Karena membrato itu janji diri, penikah artinya janji diri teguh tekun untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap janji-janji atau brato yang kita setelah sepakati. Itu brato. Melalui brato seseorang akan mendapatkan kesucian. Kesucian itu yang disebut dengan diksa. Diksa uratana ditayam. Artinya melalui diksa orang akan mendapatkan apa? Daksino. Daksino itu arti penghormatan. Orang yang sudah suci akan diberi penghormatan. Melalui daksino penghormatan itu, seseorang akan mendapatkan serada keyakinan puniki. Keyakinan yang luar biasa. Melalui keyakinlah kita mencapai Tuhan. Jadi keyakinan itu, rago ngali Tuhan itu bukan karena upokaro besar. Tapi keyakinan. Kalau kita sudah yakin akan bertemu dengan Tuhan tanpa sarana apapun, karena sejatinya seperti tadi, Atman itu adalah Tuhan yang bersemayam dalam diri kita. Jadi serado lah yang mengantarkan kita untuk mencapai Tuhan. Jadi serado ini penting.
untuk mendapatkan serado ini perlu adanya tatwa. Tatwa ini yang akan mengarahkan. Nah, setelah begitu apa melaksanakan brata, brata siwalatri, keutamaan dari brata. Nah, setelah brata itu kita laksanakan, prosesnya adalah untuk menyucikan lahir. Apapun namanya brata itu tetap untuk penyucian lahir batin. Karena ini dulu disucikan, lahir batin kita disucikan untuk bisa menghadirkan Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita ini tidak kita suci, kapankah Tuhan itu bisa bersemayam dalam badan kita? Kalau Tuhan sudah bersemayam dalam badan kita melalui kesucian lahir batin, di sanalah sifat-sifat ketuhanan akan muncul, yang disebut dengan Dewi Sampat. Tidak lagi diganggu oleh sifat yang disebut dengan Asuri Sampat, sifat keraksasaan pun niki. Nah, inilah tempatnya pada saat pelaksanaan malam Siwalatri, di mana diharapkan umat pada saat itu melaksanakan brata Siwalatri, yaitu tribrata itu. Nah, tentang pelaksananya, tapi ada yang utama, ada yang madya, ada yang nista. Ini kan ada tribrata pun ini. Ada apa upawasa, mono, lan jagra.